Negara asli Indonesia. Jawaban Regupi salah dikurang 100. Iya, jawaban 100. Yang benar adalah mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jangan mengganggu konsentrasi dengan pengurangan nilai. Atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Benar atau salah? Silakan Regudi untuk menjawab. Benar. Jawaban Regudi benar, nilai 100. Iya, 100 untuk Regudi. Tangan di atas tombol. Di Habibi, yang dianggap sebuah kesalahan besar oleh lawan-lawan politiknya adalah? Silakan Regu A untuk menjawab. Melepaskan Timur-Timur. Jawaban Regu A benar, nilai 100 untuk Regu A. Gimana Dede? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Regu A, utusan SMA Negeri 1 Kapuas Timur, dengan juru bicara saya sendiri, Hilda Ramayanti. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, Ayu Maulida Gustina. Iya, tepuk tangan untuk Regu A. Ya, silahkan Regu. Kami dari SMK Negeri 1 Kapuas, Regu B. Juru bicara saya sendiri, Devi Jawati, dan sebelah kanan saya, Aprilia Mita, sebelah kiri saya, Rabia Yuliati. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Regu B. Selanjutnya, Regu C. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Regu C, utusan dari SMA Negeri 1 Kuala Kapuas. Juru bicara saya sendiri Rahmat Adisa Putra dan didampingi oleh dua orang teman saya yang di kanan bernama dan di kiri saya. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Regu C. Utusan dari Maslah Kuala Kapuas sebagai juru bicara, di sebelah kanan saya Lailatul Ajijah dan sebelah kiri saya Lailatul Fahriyah. Yeah! Untuk menjawab, Regu B juga tidak dapat menjawab. Silakan Regu C. Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peraturan MPR adalah undang-undang dasar peraturan MPR. Peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemerintah. Jawaban Regu C benar, nilai 100. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah titik-titik. Regu A, silakan menjawab. Hak interpelasi, hak angket, dan
jawaban regu A salah nilai 0, kami beri kesempatan kepada regu B untuk menjawab. Jawaban regu B juga salah nilai 0, kami beri kesempatan kepada regu C. Hak anggota DPR untuk mengajukan pendapat adalah mengajukan pendapat kepada pemerintah melalui lisan atau tulisan yang bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. Jawaban regu C benar nilai 1. Soal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis dan Undang-Undang Dasar 1945. Benar atau salah? Jawaban regu A salah nilai 0. Ya. Siap regu A, konsentrasi kembali. Lancarnya pembangunan sarana transportasi. B. Jawaban regu A salah nilai 0. Jawab